Nah, yang terjadi di tanggal ini, tanggal 6 Agustus, ini menjadi tanggal yang kelam bagi kota Hiroshima. Di tahun 1945, pesawat pengebom Amerika Serikat B-29 Flying Super Fortress bernama Enola Gay menjatuhkan bom atom di atas kota Hiroshima, Jepang. Bom atom berjuluk Little Boy adalah senjata nuklir pertama dalam peperangan. Bom yang berkekuatan 15 kiloton TNT itu dalam sekejap menghancurkan bangunan kota Hiroshima dan menewaskan kurang lebih 140 ribu orang dan meninggalkan efek radiasi yang mematikan. Amerika membombardir Jepang agar menyerah dalam Perang Dunia Kedua. Kota Hiroshima menjadi sasaran karena merupakan markas militer Jepang dan dikenal sebagai kota pelabuhan yang besar. Mungkin kita bisa melihat mengenai sejarah ini dalam film Pearl Harbor. Yes, ya kan? Atau Flag of Our Fathers. Oh, itu juga ya? Yeah. Itu juga, yang satu lagi Iwo Jima, right? Letters of Iwo Jima. Oh iya, benar-benar. Yeah. Kalau Pearl Harbor mungkin lebih banyak romansanya. Benar-benar, kita masih bicara mengenai Jepang. Yes.